Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilda TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan ingin sampaikan, yang pertama ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama dengan sang kakak tercintanya yaitu Ruben Onsu Ivan Gunawan. Namun hari ini Wendy Cagur tak hadir di Brownies TV dikarenakan ada sesuatu kegiatan dan digantikan oleh Bopa Castello yang lucu-lucu bagaimana gitu ya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang pastinya paling cantik di antara tim Brownies, apalagi di antara khas-khas Brownies yang kece badai. Inilah penampilan santuy dan juga sederhana serta apa adanya dari Ayu Ting Ting. Mengenakan blazer berwarna putih dan juga sepatunya sama dengan, hampir sama ya, dengan blazer yang Ayu Ting Ting gunakan nih. Dan di sini juga ada outfit dari Ivan Gunawan yang terlihat sangat look dan juga santai. Menggunakan sepatu dan juga kaos kaki, dan terlihat juga di sini Ivan Gunawan menggunakan celana yang sangat santai pemirsa. Dan terlihat juga di sana ada Bang Ruben Onsu yang stylishnya luar biasa, memangnya sudah dipersiapkan oleh sang istri tercinta. Bagi sahabat semua jangan lupa nih, saksikan Brownies TV hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang pastinya akan selalu menghadirkan si cantik Depok yang selalu menggoda. Dan bagi sahabat semua, tayangan Brownies TV adalah tayangan yang memang menghibur masyarakat semua, khususnya di jam-jam rawan ngantuk yaitu jam 12.30. Bagi sahabat semua, tetap dukung Ayu Ting Ting dan pastinya selalu mensupport kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting ya. Selain ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV, Mimin juga akan menginformasikan mengenai kegiatan terbaru dari Ayu Ting Ting. Selain di Brownies TV, Ayu Ting Ting juga akan hadir menemani kita semua di acara kontes Suara Bintang mulai Rabu 12 Juli 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan karena akan ada kontestan-kontestan dari berbagai negara yang akan memberikan sesuatu yang berbeda nih untuk sahabat yang menonton. Bagi sahabat semua jangan lupa ya tonton konten Suara Bintang yang akan hadir Rabu 12 Juli 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. 12 bintang dangdut yang pastinya akan selalu bersinar. Informasi selanjutnya di sini ada Neng Ayu lagi live, lagi jualan nih pemirsa. Dan di sana terlihat ada Ayah Rozak serta tim dari Kisyu TV yang selalu siap menjaga Ayu Ting Ting tentunya. Dan selanjutnya di sini sudah tayang nih terbaru dari Kisyu TV, off air terpecah sepanjang sejarah. Yuk, kalau ini Kisyu lagi-lagi mau ikut Ayu Ting Ting manggung off air lagi nih. Ada keseruan Ayu Ting Ting saat off air di salah satu mall di daerah Bekasi. Bagi sahabat semua yang belum melihat bagaimana energiknya Ayu Ting Ting, dan ternyata
Dari kostum yang Ayu Ting kenakan, banyak sekali netizen yang mengomentari bahwa Ayu tidak pantas memakai kostum tersebut. Ayu Ting hanya menjalankan profesionalismenya di atas panggung untuk menghibur masyarakat yang selain ada. Selain ada informasi dari Kisyu TV yang memang sudah tayang nih. Cerita terbaru dari Ayu Ting Ting, di sini juga ada ekspresi Ayu Ting Ting dan juga Ayah Raja ketika ada netizen yang julid saat Ayu dan juga Ayah live saat jualan. Di sini terlihat nih kedekatan dari Ayu dan juga Ayah sangat dekat, bahkan di sini Ayu tak malu-malu lagi ya, bersama dengan ayah tercintanya yaitu Ayah Rojak, selalu membungkam mulutnya yang memang berkata jujur untuk netizen yang sering nyinyir kurang baik. Inilah ekspresi Ayah Rojak saat ada haters yang nyinyirin anaknya yaitu Ayu Ting Ting. Bagi semua-semua jangan sampai ya, kita asal bicara nih, karena akan merusak diri kita sendiri ya. Mulutmu harimau mulut. Semoga apa yang diketik di media sosial mendapatkan barokahnya nih. Bagi yang selamat semua, masih banyak di kegiatan-kegiatan ITT yang akan Mimin hadirkan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya. Akan kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukinya makin berlupa ya sayang. Ayo mumpung murah nih, waktu tinggal 4 menit warga. Jangan sia-sia. Ayo, ayo. Lagi turun harga nih. Iya turun. Bukinya makin berlupa ya sayang. Ayo mumpung murah nih, waktu tinggal 4 menit warga. Jangan sia-sia. Ayo, ayo. Lagi turun harga nih. Iya turun. Now just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, you regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't